dulu. Ya, ini perkenalkan onta, kita turun. Bapak Rizkan boleh minum di sini. Sangat baik minum susu onta, karena ini adalah suatu minuman yang didoakan Nabi Muhammad SAW. Satu itu biasanya 5 real. Waduh, 5 real ya? Diminum pres ya. Jadi susu ini langsung pres minum. Ya, langsung minum. Tidak bisa sampai besok hari. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mulai turun untuk rame-rame bagi yang ingin ya. Nah, kalau ini ontak mainan ini, ontak mainan ini kalian. Ini buat anak pesanan nih, ontak. Datangkan khusus dari Arab Saudi untuk Indonesia. Mudah-mudahan jadi. Nah, ini salah satu peserta umroh tarik menjiat, yaitu Bu Alifah. Saya ingin tanya sejauh mana pengalaman beliau selama kurang lebih 8 hari di Mekah dan di Madinah. Bu Alifah, apa kabar Bu Alifah? Masih semangat Bu Alifah ya? Ada pesan-pesan untuk teman-teman di tarik menjiat? Selama 9 hari mendapatkan pengalaman umrah itu luar biasa. Waktu di Madinah ya, bagaimana kita sono ya, tak doa di rumah ya, sampai yang membayangkan ya, yang pernah sono dulu gitu ya, kita pernah terlihat semua. Dan ketika di Kaja, bagaimana apa? Tawaf ya, dan berusaha kemarin udah hampir nyampe ke apa Hajar Aswad, tinggal sedikit lagi malah sama orang yang hitam-hitam gitu, akhirnya kita ketendang keluar lagi tapi malah luar biasa ya, jadi kita gak sanggup nahan air mata ya. Dan, banyak kalau kita tulis mungkin kita ini ya, setelah ngomong benar-benar kita doakan benar-benar teman-teman ya semuanya dapat pengalaman langsung ya, dapat sebagian ya, gak salah ya. Banyak berdoa aja ya. Insyaallah kita doa kita. Tapi enggak nyesel kan enggak nyium Hajar Aswad? Insyaallah kan sudah sempat pegang. Kalau kita paksa takut dorong ini lagi. Sedikit-sedikit saja. Ada pelajaran yang bisa diambil dari Hajar Aswad tentang model apa seni menciumnya itu, kok bisa begitu? Kenapa ada inspirasi apa dari kejadian seperti itu, Pak Alifah? Ya, jadi mungkin orang itu sampai ya